Dilihat daripada perspektif ekonomi, pulangannya telah disebutkan tadi. Tetapi yang lebih besar sekali ialah ianya adalah memberikan kebanggaan yang begitu besar pada seluruh rakyat. Tidak ada orang mimpikan Putrajaya boleh dipenuhi kalau dikira bilangan kereta kenderaan pada waktu itu. Bas 40 orang, kereta boleh muat 4 hingga 5 orang. Motosikal seorang, dua orang. Sebanyak 296,000 kenderaan datang. Kalau kali 5, bandingkan pukul rata 5, bas 40 orang. Basikal seorang, dua orang. Motosikal dua orang. Itu saja 1.5 juta orang sudah datang ke Putrajaya. Tapi dikira dari segi segmen, ini yang berdasarkan TV rating lah. Nak tengok stage mana yang patut dapat sponsor lebih besar. Main stage, malam yang terakhir itu 50-60 ribu. Battle of the band, berapa ribu. Yang ini berapa banyak, yang ini berapa banyak. Total ialah 2.4 juta orang datang ke Putrajaya. Siapa boleh bayangkan Putrajaya kota yang sepi, yang jauh. Sehinggakan pada hari Isnin yang pertama, pada tanggal 28 hari bulan, himpunan jutaan 23 hingga 27, 28 tu saya tengok.